Jos. Halo mancing penting Amis, kali ini mancing lagi di pelumpangnya Bos Udin. Seperti biasa tidak ada umpan yang bisa mengalahkan rezeki. Ini tadi si dua kintal Mas Bro, lila dan bawal. Untuk peserta berapa ini, Mas? Peserta ini 37. Rata-rata 37, 40. Kadang kalau ramai sampai 50. Pokemon, langsung saja kita ke peserta-peserta yang ikut dan yang strike. Kita tanya satu persatu. Hari ini bismillah, Mas. Bismillah. Oke. Sudah strike berapa kali? 4, Mas. Alhamdulillah, Mas. 4 kali. Sudah 4 kali, Mas. Apa aja masalahnya, Mas? Nila-nila, target belum ini yang babon. Targetnya berapa sih, Mas? Target 4 kilo 8 on, hampir 6 kilo. Itu yang dapat juara 1 ya nantinya. Juara 1 hadiah Avanza, Mas. Atamsa. Avanza. Strike selanjutnya, Man. Ini ada banteng kuntet nih ya. Masih di strike-strike sama mas-mas nih pakai baju hitam nih, teman-teman. Langsung apakah ini dapat bisa diangkat ke atas dan kita lihat prosesnya ini, teman-teman. Kayaknya bisa ini, Man. Nampaknya masih perlu dibuat lemas dulu, diunda-unda dan diangkat perlahan ini, Man. Sepertinya apa yang terjadi, kayaknya sepertinya bisa, Man, ya. Oke, akhirnya bisa diangkat ini, Man. Mantap sekali ini, mantap jiwa, Mas, eh. Wih, mantap, Mas. Bisa, Mas. Udah strike berapa, Mas, hari ini, Mas? 4. 4, siap. Hanya nila atau apa, Mas? Nilainya 3, bawahnya 1. Oke, Mas, di labnya Pak Udin gimana? Ya, bagus lah. Bagus. Tipsnya apa, Mas? Umpannya cacing. Cacing. Cacing sama sabar ya, Mas, ya. Iya, cacing sama sabar. Sabarnya yang utama itu. Iya, siap. Mas, tapi, Mas. Oh, putus apa? Pukul. Pancingnya yang putus nih. Putus. Oke, ini dengan Mas. Sorry. Udah. Udah strike berapa kali, Pak? Udah. 4 kali. 4 kali. Itu ada dapat ikan apa aja? Sama bawal. Nilainya berapa? Nilainya 3. Oke, bawalnya 1. Bawalnya baru 1. Oh, lumayan bagus. Oke, Gen. Iya, Man, lapaknya juga mantap, view-nya bagus dan ini strike pertama Mas Turah ini. Kira-kira dapatkan ikan nila ya. Ikan nila babon. Ya, cukup besar ini, Man, ya. Dan ini harus hati-hati karena nila itu suka ya bikin tangan kita sakit ya, Man, ya. Wait. Sorry, Bro. Saya kekepi karena takut kecucuk. Oke, Man, satu ikan berhasil didaratkan. Berikutnya strike lanjut lagi nih. Apakah hadiah utama nih, Man? Sepertinya besar, lihat gelombangnya. Oh, nampaknya putus. Gimana, Mas, lepas? Aduh, lepas, saudara-saudara. Karena sudah tidak bisa naik lagi, budet. Kata-kata nih, Mas. Kata-katanya semoga tidak boncos. Tangan sampai berdarah-darah, ya. Masih hujan strike, Man. Banyak ikan nila yang keangkat karena banyak yang mengarah nila dulu karena takut rantas kalau ngarah banteng kundet. Kita lihat di seberang juga ada yang strike lagi, nampaknya masih didominasi dengan ikan nila warna pink, teman-teman. Ternyata sebelah saya juga strike, ini Mas Rozak namanya, pulang jauh-jauh dari Kalimantan mendapatkan ikan nila yang tadi sudah lepas, ternyata kacinya, sekarang guys, kena lagi. Yang tadi ini lepas, guys, makan lagi, berarti masih rezeki saya ini, guys. Ini mata kailnya, guys. Masih rezekinya Mas Rozak, strike kembali. Tentunya ini Mas Rozak ada banteng tapi masih kuntet ini bantengnya. Kalau nya naik. Walah, ini bosnya dapat nih. Berapa, Mas? 200.000. Walah. Kena ati. Kena apa nih, Mas? Punggungnya, Mas. Punggung. Pol seperti.
Mantap. Jackpot nih Mas Bro nya dari mana nih Mas? Mas Bro. Kali Bawang Mas. Kali Bawang. Wah, di Suti Bro ini Mas. Wah, mantap Bos. Mantap. Col kira anak ae. Ayo. Iya. Bakur kono mo. Wah, centong wis linu. Dan tidak kalah mas-mas yang pakai baju hitam yang sudah jeblok warnanya mendapatkan satu ikan nila, dan mas-mas ini mendapatkan ikan lumayan banyak sampai sore jam 6 kemarin saya lihat pulangnya, dan selanjutnya juga ada hujan strike lagi masih mendominasi ikan nila. Dan kita langsung ke shootnya Pak Ngadiman yang dulu jauh-jauh dari Drewel sekarang sudah pindah ke Sirebut. Apakah ini babon atau masih kuntet? Ya, tapi lumayan namanya rezeki. Om Ngadiman strike. Oke, ini dapat apa nih? Mantap. Mantap. Dapat ikan bawal nih. Berapa iya kilo dong. Nih? Berapa kilo Mas? Ini yang paling kecil ini Mas Bro. Paling kecil? Iya. Menggunakan kail nomor berapa nih? Nomor 6. 6. Wah, ini sampai putus pancingnya. Waduh, ini Bro, Mas Bro. Bawal sekecil itu sampai memutuskan kail. Padahal sudah pakai branded. Jaluk sutingi bahayanya. Bisa dong. Walah. Dan ini adalah super mega banteng yang sudah tidak kuntet lagi. Ini mancing bisa gratis kalau ini bisa keangkat ke atas Man. Nampaknya kita lihat masih cukup sabar dan susah untuk membuat ikan tenang dan lemas. Perlu ditelateni, didunda dulu supaya tidak kemeratak Man. Mantap. Langsung dibawa ke samping pelan-pelan. Kita lihat apakah ini berhasil Man. Ini lumayan gede. Ini sekitar 2 kilo kurang atau lebih ini Man ya. Ini bisa juara kalau kita bisa lihat, bisa diangkat. Ya, ternyata masih oke, bisa diangkat. Memang rezekinya oke, Mas yang menggunakan baju Artomoro. Senyum lebar, beringis-beringis, hati tenang, istri senang ya. Karena mendapatkan ikan sekitar 2 kilo. Male Mas, ada rezeki male Mas. Woi, sedap. Jos. Untuknya apa Pak? Untuk YouTube saya Amin Jamacing. Salam sunduran. Monggo bantu like, comment, subscribe. Sirebut matuk, mantap. Yap.